ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih memberikan sesuatu yang tak dianugerahi oleh semua orang. Kita walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Dan apabila aku berkehendak untuk memberi mereka petunjuk, saya akan berikan mereka dia, berikan petunjukku. Apa diasingkan, dipisah-pisahkan, sebab ini lagi kita lagi payah, kita dah mula lagi payah. Kita dah tak steady, dah duduk tempat, dah tak steady, kita dah pindah sana, pindah sini. Pasal apa? Pasal kalau Tuhan nak bagi itu mahal. Tengok nak, dia buat dekat Ashabul Kahfi. Sebab 309 kaum dipisahkan dengan orang biasa. Pasal apa? Dia nak bagi fahaman tu betul-betul tulen. Dia nak bagi pengenalan tu betul-betul tulen. Maka cerita Ashabul Kahfi dah ulang balik. Cerita dia ulang balik, kita kena terasing dari orang. Sebab faham kita berlain dari orang. Sebab hak-haknya tu yang orang biasa takkan faham. Kalau bagi dia dengar juga, dia mesti kata sesat. Sebab Tuhan asingkan duduk dalam gua 309 tahun. Bagi semua pendapat, jangan bercampur. Jangan campur ni, pandangan ni, faham tak dicampur. Dan tak boleh nak campur pun. Sebab dia terlalu jauh daripada kebiasaan. Ini dia yang Tuhan tunjuk. Dia cerita dalam Quran mesti berlakunya. Cuma orang tak tahu tu dah cerita Ashabul Kahfi. Dia asingkan. Faham ni diasingkan, orang yang boleh faham saja boleh tahu. Yang tak boleh faham, tak boleh tahu. Jadi, dia buat-buat sampai hak betul-betul. Hak betul-betul dia nak bagi faham. Ini sejarah yang boleh. Dan bila dia bagi macam tu, tentu dia bagi pertahanan tu. Dia bagi kita sabar, dia bagi kita teguh, dia bagi kita kuat dalam 1001 kepayahan. Ini ya. Alhamdulillah Tuhan masih nak kenai. Dia nak kenai dekat kita je, bukan ada apa pun. Kita tak mampu pun nak pergi ke dia, tak mampu, sama sekali tak mampu. Tapi dia nak kenai, maka mesti ada kemampuan tu. Kerana dia lah, bukan kerana kita. Tetapi oleh kerana dia bersalahan, maka tempat saksi dia kita. Kita ni tempat melihat ketuhanan Allah, kesempurnaan dia yang tidak menyamai segala sesuatu. Dia tak menyamai. Sebab tu fikiran orang-orang yang nak pergi dengan cara ni, fikiran dia tak pernah menyamai yang biasa. Dia takkan sama yang biasa. Kalau orang biasa cakap, kita mesti nak kerat. Tapi kita tak ada bahasa nak beritahu ke dia. Sebab yang ni bukan ada bahasa. Yang kita cakap ni semua lemah. Yang dengan betul Tuhan, dia tak ada bahasa nak cakap. Cakap ke orang biasa, dia perlukan logik. Yang ni logik dia tu jawab, tu lah kan. Sebab kita duduk mengaji ni, tak ada logik. Kalau ada logik, logik tu melemahkan Tuhan. Tuhan tak ada logik. Kalau kita ada kena asbab, asbab telah melemahkan Tuhan. Kalau kena ada asbab, tentulah kena ada asbab bagi kejadian Adam. Mana dia asbabnya? Mana asbab bagi Adam, mak dan ayah mana? Sebab kita asbab. Ada mak, ada ayah. Ada ayah, Adam kena. Macam mana boleh ada mai tak ada? Tuhan kata aku bukan perlu asbab. Jadi ilmu-ilmu macam ni amat terasing dan janggal untuk orang biasa. Dulu kita habak lah semua. Hari ni kita dah tepi ya. Kita nak habak dekat orang biasa, kena bagi akal dia faham. Kena bagi akal dia faham. Dan hari ni kena sembunyi dan sembunyi dan sembunyi dan sembunyi.
tak boleh pamer. Ini kita aja tahu, kita aja faham, kita aja hati. Oleh kerana tugas kita diberi dalam syariat, tugas kita mengajak manusia kembali kepada Allah. Allah, kita kena apa-apa. Tapi dengan cara dia buat, bukan dengan cara kita. Cara kita, kita aja tahu. Cara kita ni kadang-kadang bukan dengan perkataan, dengan senyuman cukup kan? Sebab Tuhan bukan memerlukan perkataan. No? Jadi, syukurlah. Syukur tu nilai bagi seorang hamba yang tahu menilai Tuhan. Apa dia syukur? Nilai seorang hamba yang tahu macam mana dia nak nilai Tuhan tu. Jadi itulah kesyukuran. Kesyukuran ni lebih kepada Tuhan nak menzahirkan rasa kasih. Layaklah untuk bersyukur. Walhal, syukur ini adalah puji Tuhan kepada hamba. Bagaimana hamba itu diberi pengetahuan, diberi kepahaman, maka hamba tu dia berdiri dengan nilai kehambaan dia tak faham tadi, maka Tuhan memuji dia atau puji. Tuhan puji hamba ni. Hamba tak boleh puji dia. Kalau kita kata kita puji dia, puji itu telah melemahkan dia. Sebab puji ini limited, terhad untuk syariat. Puji kita alhamdulillah syariat saja. Puji hakikat tak ada. Kalau kita boleh puji Tuhan, level kita Tuhan. Sebab yang wujud betul-betul Tuhan. Kita tak boleh puji. Kalau berlaku puji, Tuhanlah yang puji kita. No? Kenapa? Kerana kita tu suci dalam kejadian. Kejadian kita suci. Tak ada ada campur tangan. Sampai sekarang kita masih suci. Kita masih bersih. Kita masih fitrah. No? Kalau sampai dalam bahasa, dalam perkataan, kita nak ucap macam mana? Dalam tadi, nak ucap apa hari-hari? Kita ucap takbir. Dia bagi takbir apa? Dia bagi takbir mursal. Kita ucap apa kita sampai tadi? Kita ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kita sampai duduk ni, kita bangun, kita ucap ni lah. Apa dia? Kita dah raya. Sebab kita bebas daripada semua takluk. Maka kita membesarkan tu diri kita yang bebas itu daripada takluk apa benda pun. Maka kita ucaplah takbir. Orang tanya apa sebab ucap? Aku raya dah, aku free. Kita ni nak ucap tu kena tunggu raya tu. Itu orang syariat. Orang kita akan kutu. Orang kita tengok, dia tengok benda sampai dia faham kenyataan Tuhan, dia mesti takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ini baru takbir betul, itu baru takbir fitrah. Takbir adil, fitri. Takbir orang yang kembali kepada kefitrahannya. Apa dia? Bersih dan suci daripada campur tangan apa-apa. Tetap kenyataan bagi Tuhan sahaja. No? Faham tu puji tu? Itulah puji. Kalau begitu, kita tak nak puji siapa pun. Kita puji siapa? Puji diri. Kalau kita kata subhanallah, kita mensucikan diri kita tu. Tanpa ada sebarang campur tangan. Tak ada siapa dah dalam hidup. Tak ada siapa dah dalam diri kita ni. Ada kita. Sebab tiap-tiap diri itu adalah pandangan kita. Pandangan terhadap diri kita. Ini kita dah tengok ni. Kita dah tengok tiap-tiap orang. Inilah diri kita. Sebab apa yang ada dekat kita, ada dekat dia. Sebab tu kita tengok dengan tengok macam Nabi tengok umat. Tengok dengan kasih. Sebab tu Nabi sayang tu sudah tengok diri. Kita dah tengok orang lain, dah tengok orang lain pecah. Tuhan kata mana ada siapa? Setiap anak Tuhan dengan aku je, tak ada siapa. Ha. Sebab tu tadi habak kat orang biasa. Habak kat orang biasa dia kata sesat. Sesat. Nabi kata dah habak dekat mereka sekadar akal mereka. Kita tersilap sikit lah. Kita masuk dalam ni. Masuk dalam ni habis ya. Semua orang tahu. Sekarang ni kita blok lah. Kita nak habak juga dekat orang luar. Cara mereka faham. Habak kat mereka sekadar mereka apa? Semayang lima waktu, hang boleh masuk surga. Semayang. Semayang, semayang. Saya tinggal, saya tinggal. Kalau cakap macam tu dengan yang biasa-biasa ni, Ustaz, tak salah ke kita, Ustaz? Tak salah. Tetapi kita kena pandai bagi dia supaya dia tak
nampak ni satu benda belai ni. Tak kena dengan syariat ni. Sebab kita nak mengelak dia daripada sangka yang macam itu. Tengoklah. Nabi habab bawah bion. Yang Nabi tak habab bion. Yang melepasi tu Nabi tak habab. Nabi habab hak di bawah ni saja. Sebab kena habab kiasan. Hampa tak akan tahu macam aku tahu. Kalau hampa tahu macam aku tahu, hampa masuk dalam rumah, hampa kunci, hampa tak keluar. Ha. Jadi kita yang kita tahu ni, orang biasa tak akan tahu. Dia tahu juga oleh kerana level, oleh kerana asas dia tak ada, dia mesti keluar perkataan fitnah. Dan ni saya tahu tu kenapa dia hancur tu tahu dah. Silap kita lah, bukan silap orang. Pasal kita cuba nak bawa, tapi Tuhan kata bukan semua orang boleh faham. Kita cuba nak bawa sebenarnya. Kita cuba bawa seramai mungkin kembali. Tadi saya duduk sembang dengan lepat. Saya kata lepat, empire kita ni orang nak kacau. Kita tengah bina empire ni. Oi betul ya, aku setuju, aku setuju. No? Tapi, apa nama, kita tetap kena habang hak mereka tahu. Hak mereka tak tahu, kita tengah habang. Lepas tu apa nama, aku tak suka bising, Pak. Nak suka diam lah. Jadi hang tanggung seorang lah ni. Dia pun mesti balut dengan hang macam hang. Hang tu fight kan. Hang dah dapat persetujuan. Ya tak apa, tak apa. As long as orang tak disentuh upaya ni. Hang nak sentuh ni, sama macam Kublai Khan. Kublai Khan tadi boleh sentuh empire Iraq. Saya dikemain tu. Kan? Yang akhirnya, Islam tu Kublai Khan yang bawa naik Iraq. Dan siapa tadi sentuh empire apa nama Persia, Parsi. Melainkan Islam dia